Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Ini akan saya lihatkan hasil poster kelengkeng. Ini adalah yang digunakan untuk pupuk pembuahannya. Ini ya, nanti kalau mau pesan juga bisa. Ini akan saya lihatkan hasil poster kelengkeng. Ini kelengkeng itu tahu. Buahnya hampir setiap tajuk itu ada. Ini pohon usia 5 tahunan lebih. Setiap tajuk itu ada semua. Jadi kalau bisa untuk pembuatan pohon itu buat rimbun, sering dipangkas. Kalau masih kecil, kalau bisa sering dipangkas. Kalau batang sudah terlalu panjang, waktunya pangkas. Tuh, nanti untuk pembuahannya soalnya lebih bagus. Ini bisa dilihat untuk hasil pohonnya. Sudah mekar, ini sudah waktunya penyemprotan 2 minggu sekali. Itu penyemprotan dengan ganda silpi dan decis. Kalau bisa dikasih perekat. Nah, ini dilihat, kalau bisa seminggu 2 minggu sekali aja. Bisa dilihat, ini adalah hasil besar kelengkeng. Ini ada kurang lebih 50 pohon. Ya, ada 4 tahun, 5 tahunan lebih, ada yang kurang lebih 6 tahun. Ini hasil poster kelengkeng juga. Ini sudah ada kurang lebih 2 bulan. Kalau masih seperti ini ya 2 bulan maksudnya. Ini juga. Jadi waktu pembosteran itu cara pembosterannya ini. Jadi setiap batang ini dikasih jarak misal sebesar apa batangnya dan pohonnya, dikasih jarak 1 meter atau 1,5 meter. Nanti melingkar lah, nanti digali sedikit. Nanti untuk penaburan poster kelengkeng. Jadi waktu sudah ditabur siram air, nanti setiap hari sekali gitu untuk agar meresap ke akar. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ada yang sampai ke batang. Lihat ini. Nah, ini juga ada ini. Batang pun ikut berbunga. Apa agak amazing. Ya, kita lihat. Jadi kalau bisa untuk penyemprotan agar tidak rontok musim hujan itu 2 minggu sekali. Kalau baiknya lebih baik itu seminggu sekali, lebih baik malah. Kalau skala pohon banyak ya 2 minggu sekali nggak apa untuk menghemat biaya. Di batangnya masih ada siap datang. Apa enggak mantul ini posternya. Nah, nanti kalau mau pesan bisa pengiriman lewat kargo Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kalau Kalimantan, Sulawesi baiknya lewat lain parcel. Kalau Sulawesi lewat pesawat atau kargo. Ya, nanti kalau bisa dibisikan. Nah, ini kerapi 4 tahun ini. Lihat. Nah, udah mulai keluar calon buah. Calon buah mulai keluar ini. Biar Pram kawan segera Bapak sini ya. Ya, betul ya. Ah, betul Pak Nur. Punya kebun kurma sama-sama. Ini hampir merata semua pohon berbunga ini. Biar kelihatan sampai sana pun merata semua.
juga. Kita waktunya penyemprotan juga 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Sini dari pertama itu dapat sampai atas sampai meter itu. Ada kekurangan dokter atau kelebihan itu malah jadinya pupus. Ini bisa juga. Ini usia pohon kurang lebih 3-4 tahun. Sudah mulai keluar bunga dan mulai mekar bunganya. Nah, kalau ini sudah jadi calon 2, sampai ini juga ini sudah jadi calon 2 ini. Adalah hasil poster kelengkeng. Nanti kalau mau pesan atau mau membuahkan atau konsultasi bisa telepon atau WA, nanti nomornya saya kasih di deskripsi. Yuk, cukup sekian, terima kasih, jangan lupa share, subscribe, like dan komen kalau mau gitu. Yuk, cukup, assalamualaikum.